السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berkali-kali memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsan. Kenapa Allah berkali-kali menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya dalam surat Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Dan hormatilah, berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tuamu, khususnya ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertati-tati dan menyapihmu dalam 2 tahun berturut-turut. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Karena di antara orang-orang yang tidak masuk surga adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua. Anishkurli walidai, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih atau bersyukurlah kepada kedua orang tua. Dalam Islam sangat diwajibkan kita berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita beda agama, walaupun orang tua kita tidak seakidah. Barangkali ada saudara kita yang mu'alaf, orang tuanya non muslim, dianya muslim, tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, namun apabila mereka mengajak kita untuk menyekutukan Allah atau untuk kembali kepada agamanya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi di dunia ini wajib kita hormati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kita dengar bagaimana kisah Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasanya berbakti kepada orang tuanya. Kita bayangkan jalan kaki menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kita bayangkan kalau naik pesawat saja dari Yaman itu ke Mekah 2 jam. Bagaimana kalau jalan kaki? Itu pun sampai ke Mekah. Dan ketika di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni bermohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah, dan masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Uwais tidak orang yang idealis. Bukan karena dia capek-capek dia menggendong ibunya sampai depan Ka'bah, dia mendoakan dirinya sendiri, tapi demi cintanya dia kepada ibunya, dia doakan untuk ibunya. Maka Uwais Al-Qarni disebut oleh Rasulullah SAW tergolong orang yang makbul doanya, yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang cendekiawan, dia orang biasa. Tapi karena saking patuhnya dia kepada Allah, kepada ibunya, doanya dikabulkan Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita Uwais Al-Qarni. Ingat, sampai kapanpun berbakti kita kepada orang tua, balas budi kita kepada orang tua, itu tidak akan mampu kita membalas budi. Bayangkan orang tua anaknya sakit yang diharapkan sembuhnya, sehatnya anak,
Tapi belum tentu ketika kita punya orang tua, sakit orang tua yang kita harapkan sehatnya orang tua. Na'udzubillah min zalim. Terkadang ada anak ketika ibunya sakit yang diharapkan matinya orang tua. Kasih sayang ibu kepada anak sepanjang jalan, tapi kasih sayang anak kepada ibu hanya sepanjang jalan. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalim. Bahkan ada orang Jawa mengatakan, kalau Jawa ini cintanya orang tua kepada anak itu sebesar kelapa, cintanya orang tua karo anak segede kelopo, tapi cintanya anak karo orang tua hanya saopo, sak gede-gede ini opo, gak ngalahi gede ini kelopo. Oleh karena itu, berbaktilah kepada kita, kepada orang tua. Bermisa yang berhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ceramah yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan kepada saya sendiri. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.